Ini ada Trontonnya Volvo, terus ada dua lagi di samping ya, yang biasanya kita makan dulu di sini, di rumah makan Adi Prima ya. Di sini rumah makan Karya Baru dekat Merak. Penuh ini penumpang kita. Pas jam 6. Di ini pasar, oh ada pariwisatanya ya. Pariwisata medium. Ada yang The Sultan. Ini Polpo tujuan Bandung. Jalan Bandung atau mau ke Sumatera ya, Pati A9. Tiga. Ini rumah makan semua. Mari kita waktu naik Puspa Jaya ke sinilah ya. Puspa Jaya. Ini, wah, saya mau ke. Saya mau ke Jawa ya. Jawa mau selain. Oh, Palembang. Kita udah selesai makan, masakannya enak. Jadi rumah makannya untuk Adi Prima di sini ya, Karya Baru. Oke. Rapi 234 yang muda, dengan strobonya ya udah keren. Pesona menantu idaman. Laut yang kita ya. Sudah mau masuk. Pelabuhan Merak. Kiri kanan ini mau makan ya. Banyak. Sebelum masuk ke kapal makan dulu ya. Ini teman-teman, depan BSI GO 106. Tasik, makasih Banjar. Oke, Pak. Bang, terima dermaga 6 ya teman-teman ya. Tinggi kita aman kali prima jadi tinggi itu lebar udah berisi setengah kita di bawah belakang pusat remaja ya remaja satu BSI.
bis. Jadi kita mobil kita di belakang di Prima, samping Putra Remaja lagi. Di belakang Putra Remaja. Ya. Ini eksekutif bawa Putra Remaja ada 3 ya. Ke Jambi. Palembang. Jadi setiap selesai bus-bus termasuk Adi Prima juga dirapiin lagi ya. Ya dirapiin selimut, bantal disusun rapi. Pas waktu pas penumpang naik udah rapi kembali. Automatic transmission dengan mesin 3 panorama elektrik. Di samping ada bu Putra Remaja tadi ya. Samping ini apa sih? Kayak Epastar ya. Depan udah terisi lumayan ramai. Kita naik. Nah, ini juga ya, posisi mobil kecil. Atas. Kita masuk. Ruangan ber-AC. Ini lah view-nya. Sampai di rumah makan Dio ya. Jadi makan yang kedua ini ya. Ini jam 11:30. Masuk cepat, udah masuk. Jos tol.